Ya masih di Bali, masih terancam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti misalnya kalau biler bener jadi, kita baju samaan yuk, sama rambut sama. Terima lagi, Heng. Usai menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di Lembang, Bandung, kini Lesti dan Bilar di pagi hari ini udah terbang menuju Sumba. Ya, hal itu terungkap dari unggahan Ariel Lobster dan Rivivi, sang manajer. Tentunya mereka ingin segera mempersiapkan hari bahagia itu yang tinggal menghitung hari. Semoga pandemi di negeri ini segera usai dan mereka bisa segera menggelar acara resepsi pernikahannya tersebut. Tentu semua para fans sudah pada menunggu kabar terbaru acara pernikahan Lesti dan Bilar yang tinggal menghitung hari. Apalagi ketika mereka akan berlibur ke Sumba, tentu kita pada traveling karena Sumba adalah tempat yang begitu menarik dan epik untuk melakukan prosesi perlengkapan prewedding mereka tentunya. Kini kabar terbaru Lesti dan Bilar masih transit di Bali. Hal itu diungkapkan oleh road manager mereka, yakni Ariel Lobster yang sempat live sebentar. Mungkin ya masih di Bali, masih terancam. Mungkin ya masih di Bali, masih terancam. Tentu kita semua pada senang, gembira dan juga traveling. Apa rencana dan schedule yang mereka jalani saat ini? Tentu kita semua dibikin kepo akan acara Leslar di Sumba. Tentu semuanya dalam rangka menuju hari bahagia itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika melibatkan sang manajer, termasuk road manager mereka, yakni Ariel Lobster tentunya. Namun sebelumnya kita paham pada saat liburan di Lembang, mereka sudah merencanakan siapa-siapa saja yang akan ikut serta ke Sumba tersebut. Tentu saja hal ini sudah jelas bahwa tujuan mereka adalah dalam rangka persiapan hari bahagia tersebut. Apalagi tentu kita udah tahu bahwa hari ini juga Valdi sang kameramen juga ikut dalam rangka mengabadikan momen romantis mereka berdua dan juga untuk mengambil foto prewed yang masih akan dilengkapi hingga sempurna tentunya. Ya, doa yang terbaik dari kita selalu kita panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan couple cute kita ini. Semoga di hari ini mereka sampai di Sumba dalam keadaan selamat dan hari bahagia itu akan datang dan membuat kita semua guling-guling dan sujud syukur karena bahagia melihat couple cute kita berjodoh dan akhirnya mengikrarkan janji di depan penghulu KUA nanti. Tentu itu harapan kita semua, doa yang terbaik untuk keduanya seperti keluarga mereka yang selalu mendukung dan mensupport hubungan Lesti dan Bilar ini. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini tentang couple cute kita yang udah transit di Bali dan bersiap-siap akan segera menuju Sumba yang terkenal mengalahkan keelokan tempatnya pada lokasi yang ada di Lombok maupun di Bali. Tentu mereka mencari nuansa baru yang jarang ditemui
di tempat-tempat lain tentunya. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian, silakan kalian komentar, siapa tahu kalian bisa melengkapi cerita kisah cinta mereka di pagi hari ini tentunya. Dan juga silakan share and subscribe tentunya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, agar kalian tak ketinggalan berita terupdate terbaper menuju halal Lesti dan Bilar tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.